Puji Tuhan, Victorious People. Izinkan saat ini saya mengucapkan selamat Paskah bagi kekasih Tuhan. Saat ini berbicara kuasa salib Kristus. Roma 8 ayat 34, dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, yaitu untuk dosa seorang saya, melalui karya salib Kristus. Dia tersalib, oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita juga harus mati bersama Kristus dengan iman untuk kutuk dan dosa saudara dan saya. Sehingga dosa tidak berkuasa, tapi kuasa salib nyata. Dan pada minggu pagi dia bangkit, Anda dan saya juga bangkit sebagai pemenang dari kutuk, dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, segala yang tidak berkenan, tanggalkan karena kita telah mati bersama Yesus. Kebangkitan bawa terus dalam perjalanan hidup Anda dan saya, hari lepas hari. Sebagaimana Yesus Kristus saat ini telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk tetap menjadi pembela saudara saya. Dan wujudkan, dia ada bersama saudara saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kita berbangga sore hari ini. Kami ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Karena Yesus telah bangkit menebus dosa-dosa kita. Kita berbangga hati sebagai umat Tuhan. Gereja Pipa yang ada di sini. Sore hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri supaya kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur Bapa kami bisa berkumpul kembali di sore hari ini di minggu yang kedua. Di bulan April 2023. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bisa merayakan Paskah sore hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang telah hadir di tempat ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Tanpa kurang sesuatu apapun. Kami bersyukur Bapa untuk ibadah ini. Berkati kami semua yang ambil bagian di dalam pelayanan sore hari ini. Dari WL Singer, Imam Musik, Multimedia, Kameramen, Aser, Kolektan, Pendua, Syafaat, siapapun kami Tuhan yang akan melayani Tuhan, memberkati kami semua, mengurapi kami semua. Begitu juga hambamu, Pastor Imelda Yuguna yang akan memberkati kami melalui kebenaran firmanmu. Berkati hambamu, dia sudah ada di tengah-tengah kami Bapa. Berkati kebenaran firman di hari kebangkitan ini yang akan dibawakan oleh hambamu kepada kami semua yang mendengarkan. Berkati setiap jemaatmu yang Bapa, bahkan yang masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat di tempat ini tanpa kurang sesuatu apapun. Kami mau bersama-sama menaikkan pujian syukur kami untuk menaikkan rasa terima kasih kami kepada Tuhan atas kebangkitan Tuhan pada peringatan pada hari ini. Di sore hari ini kami bisa bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah setiap kami yang sudah ada di tempat ini untuk menaikkan pujian kami, setiap kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan kuasa Tuhan. Yang lemah kami akan dikuatkan, yang sakit kami akan disembuhkan, yang terikat kami akan dibebaskan, yang berdosa pun kami akan diberikan pengampunan. Terima kasih ya Bapa, kami buka, kami takbiskan ibadah ini sore hari ini hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Berikan hidup yang baru.
Kasih buat salibku, darahmu menyucikan dan menyembuhkan kami. Thank you Lord. Mari kita mau katakan bersama, katakan hanya kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Karena salibku ku hidup, karena salibku ku menang. Engkau buat salibmu, pengorbananku Tuhan. Menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Tuhan, bersama setiamu.
Terima kasih Tuhan buat karya terbesar dalam hidup kami, penebusan atas segala dosa pelanggaran kami. Dan kami bersyukur karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang hidup. Thank you Lord, sebab Engkau hidup, ada hari esok bagi kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Dia sudah mati buat saudara, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Amin. Kemenangan jadi milik saudara dan saya. Boleh dulu dong kiri kanannya bilang, kamu umat pemenang karena Yesus sudah bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mati bagi kami. Kau bangkit. Bye.
Kita sudah jadi pemenang, wajahnya ceria dong, kok dari tadi kayaknya tegang saudara. Saudara, Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Sebab itu jangan pernah ketakutan yang menguasai pikiran kita, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Dan sore ini yang mau bersuka cita boleh sama-sama angkat tangannya dong. Come on. Karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan melawan. Karena apa? Karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan bangku. Sukacita dalam Tuhan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami tahu kasih setia Tuhan atas hidup kami tidak pernah berubah. Bahkan darah-Mu Kau curahkan bagi menebus dosa pelanggaran kami. Kami percaya Tuhan, kesetiaan Tuhan itu yang memagari hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih buat karya terbesar ini.
Terima kasih buat karya terbesar dalam hidup kami. Thank you, Lord. Mari kita mau katakan bersama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku karya terbesar di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kasih-Mu yang tidak ada batasnya kepada kami, mengingatkan kepada kami supaya kami mampu untuk membalas kasih Tuhan dengan melakukan setiap firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami rindu kembali Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu, Tuhan. Kami sudah siap untuk dinasihati oleh Tuhan. Siap untuk diajar oleh Tuhan. Dan mungkin ditegur oleh Tuhan. Hamba juga mohon untuk diri hamba sendiri yang sangat jauh dari sempurna. Namun saat ini hamba mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Itu sebabnya Tuhan, tolong ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan agar saat ini hamba-Mu ini boleh layak disebut sebagai juru bicara Tuhan. Menyampaikan kata-kata, perkataan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Supaya ketika pribadi lepas pribadi mendengarkan pesan-pesan Tuhan kepada mereka, mereka yang lemah dikuatkan, yang sedang bersedih hati, berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, yang sakit pun disembuhkan, yang mengalami persoalan di dalam perekonomian, Tuhan akan cukupkan semuanya. Tidak ada pintu-pintu yang tertutup. Ketika kami menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, maka setiap pintu-pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Penyelamat hidup kami, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk, saudara.
Shalom, saudaraku, selamat Paskah. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara percaya Tuhan Yesus dibangkitkan? Benar ya, saudara ya? Kita bersama-sama dengan semangat menyatakan kami percaya Yesus sudah bangkit. Kita nyatakan sama-sama dengan semangat. Kami percaya Yesus sudah bangkit. 1, 2, 3. Kami percaya Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan untuk Tuhan. Penting sekali saudara-saudara percaya. Karena kalau saudara-saudara gak percaya, firman Tuhan katakan saudara-saudara dan saya nih, kalau gak percaya adalah orang-orang yang paling malang di bawah kolong langit ini. Karena percaya kepada Tuhan yang mati dan gak bangkit. Saudara-saudara menyembah Tuhan yang mati loh, ya. Makanya harus percaya. Saya akan bacakan kepada saudara sekalian firman Tuhan yang menyatakan tentang kebangkitan Tuhan, tentang keharusan kita untuk percaya, yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Saudara menyimak dengan baik, ya. Dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau kita enggak percaya bahwa Yesus bangkit. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sekali lagi, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin, saudara. Yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara percaya ya Yesus dibangkitkan, supaya saudara-saudara enggak menjadi orang yang paling malang di bawah kolong langit. Orang yang paling malang, orang sial. Maaf ya saudara ya, di keluarga kami enggak ada kata-kata atau sempat mengucapkan kata-kata sialan. Tapi di sini dikatakan kalau saudara-saudara enggak percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, saudara-saudara dan saya ini sialan. Ya, saudara, tapi kita bersyukur karena iman kita kepada Tuhan yang dibangkitkan itu, kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, maka firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk saudara-saudara yang diberikan kepada saya, akan saya bacakan. Hari ini akan banyak membaca firman Tuhan. Enak kalau baca firman Tuhannya banyak, khotbahnya sedikit, saudara ya. Saya bacakan untuk saudara dari 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11, saya akan bacakan dengan cepat, tapi saudara menyimak dengan baik. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya, kebangkitan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5,
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Amin saudara. Jadi bukan bohong. Karena saudara yang masalah kebangkitan itu menakutkan iblis. Makanya dari awal saudaraku sudah ada fitnahan-fitnahan. Ya, bahwa Yesus itu bukan bangkit. Tapi jenazahnya dicuri. Begitu saudara. Oleh murid-muridnya. Maka saudaraku semua orang disuap oleh para pemuka agama supaya menyatakan bahwa Yesus itu bukan bangkit, tapi jenazahnya dicuri. Lalu ada juga yang memfitnah begini, yang disalib itu bukan Yesus, yang disalib itu orang lain. Yesusnya kemana? Lari ke India, jadi bintang film, namanya Shah Rukh Khan. Ya. Saudaraku, itu sebabnya saudara hari ini ada berita firman Tuhan yang menyatakan pada saat Yesus bangkit itu bukannya terus diam-diam. Dia pun menemui Thomas yang gak percaya. Tuhan bilang apa? Cucukkan tanganmu ke lubang paku ini, bekas lubang paku. Saudara, karena itu kenyataan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Saudara, menemui sekaligus sekitar 15 orang saudara-saudara seiman. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ayat 8 sampai ayat 11 itu berbicara tentang kuasa salib, kuasa Injil, kuasa firman yang mampu merubah sifat seorang rasul yang tadinya gak percaya menjadi percaya. Rasul Paulus sebelum bertobat namanya Saulus. Sebelum percaya kepada Yesus, orangnya jahatnya luar biasa. Tetapi begitu dia menerima atau mendengar tentang salib Kristus, tentang keselamatan yang hanya dilakukan oleh Yesus Kristus, maka saudaraku dia menjadi radikal di dalam Yesus. Amin. Menjadi percaya. Ya. Ayat yang ke-8 bilang begini, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, kata Rasul Paulus. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Seperti kita tahu bahwa Rasul Paulus sebelum bertobat namanya Saulus, itu menjadi imam untuk agama Yahudi. Dan dia menganiaya jemaat, saudara. Jemaat-jemaat Kristen pada saat itu dikejar oleh Rasul Paulus. Ditangkap, dikirim ke penjara, dan bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Rasul Paulus menerima kasih karunia, yaitu tentang keselamatan. Dan Rasul Paulus katakan tidak sia-sia. Tuhan ingin saudara-saudara juga berpikir seperti demikian. Saudara-saudara diselamatkan oleh Tuhan dari kematian kekal menuju kepada kehidupan kekal supaya hidup saudara gak sia-sia. Saudara diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Itulah keinginan Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amin saudara. Ayat selanjutnya, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin saudara. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka saudaraku yang namanya pemberitaan tentang salib itu, menurut 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi saudara-saudara dan saya, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Pemberitaan tentang salib bagi saudara-saudara dan saya yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Ada kekuatan Allah yang luar biasa di dalam pemberitaan tentang salib. Saudara, di situ dikatakan bahwa kalau apa pemberitaan tentang salib bagi mereka merupakan kebodohan,
bagi mereka yang akan binasa. Bodoh banget. Karena apa saudaraku? Karena sesuai dengan Injil Matius pasal yang ke-27, di situ dikatakan, Matius pasal yang ke-27, di situ dikatakan ayat 40 sampai dengan ayat 42. Mereka berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Jadi ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, para pemuka agama, orang-orang Yahudi itu mengolok-olok, ngeledek, ya, menghina Tuhan. Engkau akan menyelamatkan aku, tapi engkau kenapa tergantung di atas kayu salib? Turun dong. Seolah-olah begitu, saudara. Ya, ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Diolok-olok, turun dong. Kalau engkau memang mau menyelamatkan kami, maka engkau turun. Jangan tergantung di atas kayu salib. Saya mau tanya kepada saudara, Tuhan bisa turun enggak? Bisa saja, boleh-boleh saja, karena dia Tuhan. Tapi dia enggak turun loh saudara. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi saudara-saudara dan saya. Karya keselamatan harus dengan sempurna dijalankan dan dilakukan oleh Tuhan. Maka saudara, setiap kali peringatan Jumat Agung atau Paskah, saya selalu mengingatkan kepada jemaat Tuhan tentang peristiwa di Taman Getsemani. Karena peristiwa di Taman Getsemani itulah yang membuat saya salah satunya bertobat. Ya. Karena apa? Karena di Taman Getsemani itu Tuhan bergumul hebat. Tuhan bergumul hebat. Tuhan menjadi manusia, menderita, bahkan sampai mati di atas kayu salib, itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah firman Allah yang dahsyat, hebat, luar biasa, agung dan mulia. Mampu melakukan segala perkara loh. Dia itu adalah firman Allah loh saudara. Jangan main-main dengan firman Allah. Karena ketika Allah berfirman, semuanya jadi. Amin saudara. Amin. Tapi dia rela jadi manusia, sesuatu yang tidak mudah. Makanya saudaraku, ketika di Taman Getsemani, Tuhan bergumul hebat. Dan dia merasakan kesedihan yang luar biasa, karena beberapa jam yang akan datang, dia sudah tahu. Tuhan sudah tahu belum? Bahwa dia akan menderita. Bahwa dia akan dicambuk, dia akan didera berkali-kali, disiksa, luar biasa saudaraku. Sampai memang sudah dalam keadaan yang berat sekali, menderita kesakitan dan luar biasa, masih disuruh memikul salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seorang dokter itu sedang berdiskusi tentang kematian Tuhan, itu luar biasa. Kekuatan, kemampuan Tuhan sebagai manusia pada saat dia memikul salib, dia dalam keadaan manusia loh, saudara. Mengalami kesakitan yang luar biasa dan penderitaan. Tuhan sudah tahu apa yang akan dia alami. Hatiku sangat sedih seperti mau mati. Bahkan bukan hanya sedih saja, tetapi takut dan gentar sampai-sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Makanya dia sempat berpikir nih. Makanya saudaraku dalam berpikir itu, dia sempat ketika berdoa, apa yang dia nyatakan? Kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Karena dia sudah tahu apa yang akan dia alami. Bukan hanya penderitaan jasmani saja, tetapi yang berat adalah bagaimana dia akan dihina, diadili dengan tidak adil, diludahin mukanya, ditonjok, ya saudaraku. Kemudian apa saudara? Dilecehkan, dilucuti jubahnya, ditelanjangi. Saudara, sementara orang Ibrani kalau pakai baju tertutup dari atas ke bawah loh, terbuka sedikit saja itu aib. Yesus yang adalah firman Allah yang hidup berkuasa dahsyatnya luar biasa, dipermalukan seperti itu. Dia sudah tahu. Makanya dia katakan, kalau boleh, cawan, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi dengan membayangkan wajah-wajah saudara-saudara ini, maaf ya,
yang culun-culun ini, ya kan, bakal menderita di neraka. Kalau kita gak diselamatkan, upah kita apa? Maut. Upah dosa apa? Maut. Yang paling tahu luar dalamnya maut itu Tuhan loh. Ketika membayangkan wajah-wajah saudara dan saya teriak-teriak kesakitan di neraka, di alam maut, maka timbul belas kasihan. Salah satu sifat Tuhan yang saya paling kagumi dan luar biasa adalah selalu timbul belas kasihan terhadap saudara-saudara dan saya. Maka kalimat di dalam doanya itu disambung, tapi jangan kehendakku Bapa, biarlah kehendakmu saja yang jadi. Bukan sekali loh, 3 kali dia utarakan itu kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Aku enggak mau menderita seperti itu. Bahkan dalam kalimat doa yang 3, lebih ngenes. Dia katakan apa, saudaraku? Kalau sekiranya cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya. Artinya apa? Enggak ada jalan lain. Untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya, enggak ada jalan lain. Kecuali dia harus menderita, dia harus menahan semuanya itu untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap rencana atau rancangan Allah untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kasihnya kepada saudara-saudara dan saya luar biasa. Maka sekali lagi disambung kalimatnya. Kalau sekiranya cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya, maka biarlah kehendakmu saja yang jadi. Sampai 3 kali. Maka saudara-saudara, ketika saya bertanya kenapa perlu 3 kali, Tuhan terangkan kepada saya, sama seperti ketika kamu mau bertanding. Oh ya, saya dulu atlet bulu tangkis, bertanding kemana-mana luar biasa, ya, dan bersyukur puji Tuhan, Tuhan berikan prestasi yang luar biasa, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk bisa disaksikan kepada saudara-saudara. Amin. Juara dunia, juara Asian Games, juara All England, dapat 2 gelar sekaligus di waktu yang sama. 2 gelar, 1 gelar aja susah, bisa dikasih 2 gelar. Kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi saudara, Tuhan ingatkan saya, seperti kamu ketika mau tanding, kan tegang. Di Taman Getsemani, Tuhan mengalami ketegangan yang luar biasa. Ketakutan, kesedihan yang luar biasa, karena dia tahu akan dikhianati oleh murid-muridnya yang dikasihi. Bahkan Petrus, saudara jangan menertawakan Petrus, kemungkinan kita juga begitu. Petrus sempat menjawab apa? Aku gak kenal, sumpah aku gak kenal. Pakai sumpah loh saudara. Apa gak sedih Tuhan? Sedih. Dia bergumul hebat, tetapi dia memenangkan saudara-saudara dan saya lebih daripada harga dirinya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka peristiwa Taman Getsemani itu mengingatkan kepada saya tentang pertobatan saya. Yesus bukan hanya mengorbankan nyawanya saja, tetapi harga diri. Maka saudaraku, firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Filipi pasal 2, itu yang membuat saya bertobat. Memang ada proses, tetapi bom waktunya itu di dalam surat kepada jemaat Filipi pasal 2. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, saudara, Tuhan Yesus itu rupanya Allah kan? Firmanya Allah, perkataannya Allah, yang menjadi manusia. Firman Allah setara dengan Allah dong, bahkan Allah itu sendiri. Firman Allah, perkataan Allah, mewakili Allah, betul? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perkataan Allah, firman Allah pada mulanya ada di dalam Allah. Tetapi ketika dia ucapkan, dikeluarkan berbentuk firman. Maka firman yang dia ucapkan itu mewakili Allah enggak? Mewakili. Saudara-saudara dan saya kasih contoh analoginya.
kita punya perkataan ya, bukan firman ya kan. Kita punya perkataan, kata-kata nih. Kata-kata kita mewakili kita bukan? Contoh, ketika saya keluar tadi dari rumah, saya bilang kepada pembantu saya, hari ini kita masak sayur lodeh. Ya. Terus saya keluar, saya ke tempat ini, saya masih bisa berkata-kata. Ya, tetapi perkataan saya yang saya tinggal di rumah mewakili saya dan ada kuasa. Buktinya nanti kalau saya pulang di rumah sudah ada sayur lodeh. Mengerti ya saudara ya? Jadi sekali lagi firmanya Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Mewakili Allah artinya di situ dikatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengorbankan harga dirinya, saudara. Saudaraku, supaya saudara-saudara dan saya yang percaya kepada dia diselamatkan. Harga diri buat saya sangat penting. Sebelum saya bertobat, luar biasa saudara. Jangan berani-berani nyinggung gua ya. Lu jual gua beli juga loh. Gitu saudara ya. Sama saudara juga begitu kan. Ya. Jangan berani-berani ya kan. Lu jual gua beli gitu. Dulu begitu saudara ya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan ketika firman Tuhan ini diberitakan, saya tahu hamba Tuhan yang memberitakan ini, hamba Tuhan biasa-biasa saja. Makanya saudara gak usah cari-cari hamba Tuhan yang sakti, gak usah. Karena Tuhan bisa berbicara kepada siapa saja untuk memberikan kekuatan buat saudara, untuk menghibur saudara, untuk memberikan jalan keluar kepada saudara, lewat siapa saja, lewat apa saja. Amin saudara. Hamba Tuhan itu membuka, menerjemahkan arti ayat-ayat ini. Dan saya percaya bahwa pada saat itulah memang Tuhan panggil saya secara khusus. Harga diri. Kami dalam keluarga 8 bersaudara. Ya, orang Chinese itu kira-kira sama seperti orang Batak. Ya, banyak anak, banyak rezeki. Ya kan? Ya, ternyata banyak anak, banyak masalah. Ya, orang tua kami akhirnya kesulitan untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Artinya kita hidup di bawah standar. Kesulitan papa mama saya, saudara, untuk membesarkan kami. Papa saya orangnya sombong banget, ya. Jadi selalu mengajarkan kepada kita begini, kita sudah gak punya uang, jangan sampai gak punya harga diri. Kita sudah gak punya uang, jangan sampai kita gak punya harga diri. Jaga baik-baik harga diri kita. Kata-kata beliau yang keren, ngomongnya gini, biar miskin asal sombong. Begitu saudara. Iya juga. Saya tumbuh menjadi orang yang sombong. Ya, apalagi ketika berhasil, berprestasi. Saya paling sulit dimintain tanda tangan dulu. Dikejur-kejur sama anak-anak minta tanda tangan. Nanti dulu. Begitu saudara ya. Saudaraku, dan ya itu dia saudara, gak bisa, tersinggung, langsung marah, pasti langsung balas saudara, ya. Gak ada istilah tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, gak ada. Tampar pipi kiri, jab kanan masuk dong, das, ya saudara. Semesan jadi buar gitu. Saudara, gak ada yang namanya ngalah, mengampuni gak ada saudara, ya. Tapi bersyukur kepada Allah. Berita tentang salib itu, saudara, memberikan kekuatan kepada saya untuk kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui. Amin, saudara. Saudara-saudara dan saya sedang di
diproses oleh Tuhan. Kehidupan ini adalah merupakan gelanggang. Kalau karena saya backgroundnya olahraga, maka saya bisa ngerti nih. Hidup ini seperti gelanggang olahraga, arena. Saudara-saudara dan saya nih, saat ini nih, sebelum mati, kita sedang ada di dalam arena pertandingan. Ya toh? Saudara, sehebat apapun jangan sampai keluar tuh. Kan saudara pengen jadi pemenang. Ku mau jadi pemenang, lebih daripada pemenang. Loh, jadi pemenang aja udah susah. Ya, maka saudara, ketika saudara ada di dalam gelanggang atau arena pertandingan, saudara, jangan berani-berani keluar dari arena. Karena lihat musuhnya hebat, semesanya aduh, terus kita takut, nanti kalau kena kepala benjol, ya. Takut, terus saudara keluar. Disuruh masuk sama wasitnya, enggak mau. Kalau itu terjadi, maka saudara akan dapat kartu merah. Saudara sudah dianggap kalah. Tapi kalau saudara masih ada di dalam gelanggang pertandingan, saudara enggak keluar, meskipun musuhnya hebat, musuhnya nyemes, jedar-jedar, tapi saudara tetap di dalam lapangan, bukankah saudara-saudara belum kalah ya? Belum poin 21 kalau badminton. Belum poin 21 artinya belum kalah. Masih ada kemungkinan menang. Siapa tahu lawannya kesleo. Gitu saudara ya. Dulu sebelum bertobat saya doanya gitu. Tuhan tolong bikin dia kesleo. Gitu ya. Sakit perut kalau perlu kita racunin biar murus-murus ya. Begitu saudara. Masih ada kemungkinan menang. Karena saudara tetap ada di dalam gelanggang. Saudara-saudara, di dalam gelanggang kehidupan, arena kehidupan yang saat ini saudara sedang jalani nih, jangan pernah menyerah. Ya, bersama dengan Tuhan, pasti menang. Amin. Karena Tuhan sebagai pelatih kita, gak pernah ninggalin kita. Saya selalu analogikan begitu. Tuhan sebagai pelatih saya. Saya dulu pada saat masih melatih, sekarang saya ketua di klub Jaya Raya Bulu Tangkis, saudaraku. Tuhan hebatlah, sudah nenek-nenek begini, masih dipercaya jadi ketua klub besar. Amin, saudara. Karena itu janji Tuhan loh, betul gak sih? Engkau tidak akan pernah turun, selalu naik. Enggak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Dipercaya. Nah, ketika saya jadi pelatih, anak buah saya bertanding, saya gak kemana-mana kan? Seperti saudara lihat kalau yang senang bulu tangkis, nonton pertandingan bulu tangkis, itu pelatih ada di pinggir lapangan. Gak mungkin dia tuh ke warung-warung atau ke kafe-kafe, terus wah ketawa-ketawa, guyon-guyon, anak buahnya jungkir balik sendirian. Karena pemain ketika mau tanding, yang dicari nomor satu pelatihnya loh. Betul gak sih? Iyalah, saudara, pelatih gak akan pernah pergi di pinggir lapangan ngeliatin anak buahnya main. Apapun yang dia perlukan, saudara, di dalam lapangan, saya sebagai pelatih sudah tahu. Ya, minuman habis saya langsung kasih. Mungkin dia kepleset, cedera, saya langsung kasih obat. Ya, mau kloretil ke atau betadin ke atau apapun. Ya, saudaraku, ketika dia kebingungan nih, itu penting sekali. Ketika atlet kebingungan, pasti dia liatin pelatih. Dan saya akan memberikan arahan-arahan, taktik, strategi. Kenapa lu gak bisa bergerak? Lawannya poin terus. Karena lu ngasihnya tanggung. Ya, ngasih bola ke tempat lawan itu tanggung. Jadi disemesin terus kena serangan. Makanya saya harus kasih arahan dong. Ya kan? Saya kasih arahan. Netting. Udah pakai kode-kode, gak usah ngomong banyak. Netting oi, goblok lu gitu. Enggak saudara ya kan? Iya enggak saudara ya. Tapi pakai kode, dia udah ngerti. Ketika saya gini dia ngerti, oh disuruh netting, mancing. Supaya lawannya naik, tembak. Udah tahu dia. Amin saudara. Enggak akan pergi-pergi. Tapi saya kan gak mungkin masuk lapangan dong. Yuk gue bantuinnya mas yuk. Kan gak bisa, gak boleh saudara. Tapi saya sudah melatih dia, mau latihan teknik, mau latihan fisik, taktik, strategi, mental juga, menyemangati, motivasi. Sudah komplit. Saya kepengen mereka tanding. Membuktikan bahwa engkau itu pemenang. Demikian juga Tuhan terhadap kita. Ketika Tuhan tandingkan saudara menghadapi masalah, setelah saudara dilatih, saudara harus tanding dong. Masa latihan terus? Hah?
catatan harian kita latihan, latihan, latihan. Gak pernah juara. Lah gak pernah bertanding. Maka saudaraku, Tuhan ingin saudara bertanding. Masuk ke dalam arena. Jangan takut. Tuhan sebagai pelatih kita gak akan tinggalkan kita. Amin. Ketika kita dalam keadaan kesulitan, bukankah Tuhan ingatkan kepada kita, setiap firman yang kita baca dan kita dengar muncul. Saya ingin ingatkan, firman Tuhan yang saudara baca, saudara dengar, gak pernah hilang di sepanjang hidup kita. Mungkin kita lupa ditulisnya di mana, tapi gak akan lupa kan, saudara. Dan ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, memerlukan kekuatan, memerlukan penghiburan, firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita baca akan muncul automatically, otomatis keluar. Memberikan kekuatan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Bahasa Perancisnya apa? Mak plong. Plong atine ya. Saudara, langsung keluar ya. Tuhan undang kita ketika kita dalam keadaan kesesakan, beban berat. Datang kepada Yesus yang mengundang kita. Mungkin masalah belum ada jawaban. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mungkin belum dijawab doa-doa kita, permintaan kita kepada Tuhan. Tapi begitu kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada kelegaan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia pelatih kita, gak mungkin tinggalin kita. Tapi Tuhan ingin saudara-saudara dan saya berjuang. Jangan cengeng. Dikit-dikit Tuhan, semuanya Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan ingin kita berjuang. Buktikan bahwa saudara-saudara itu adalah pemenang. Amin ya saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tahu kok kapan saudara kuat, kapan saudara gak kuat. Dan ingat firman Tuhan, pencobaan gak akan lebih dari kekuatan. Amin. Artinya apa? Artinya sehebat apapun, sebesar apapun pencobaan, masalah, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi pada saudara, Tuhan sudah tahu saudara bakal mampu. Itu artinya pencobaan tidak lebih dari kekuatan. Artinya sehebat apapun, sebesar apapun pencobaan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi pada saudara, Tuhan sudah tahu saudara bakal mampu hadapi. Tenang saja, kan Tuhan lihat. Ketika saudara gak kuat nih, ada tanda-tanda bakal menyerah, Tuhan turun tangan untuk saudara. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia turun tangan. Saudara, Tuhan gak akan terjunkan saudara, perhadapan kepada saudara, sesuatu yang saudara gak mungkin mampu. Saya sebagai pelatih, gak mungkin ya, anak buah kita itu, saudara, itu ada kelompoknya. Kelompok pemula, anak-anak, pemula, remaja, taruna, dewasa. Gak mungkin anak-anak yang, kelompok anak-anak atau kelompok pemula, saya tandingkan di kelompok dewasa. Gak mungkin, saudara. Pasti saya akan turunkan di kelompoknya dong. Ya dong, saudara, ya. Bego banget ini pelatih kalau turunkan dia ke kelompok yang lain. Gak mungkin. Mungkin satu saat naik satu tingkat saja, ya, di kelompok remaja. Untuk apa? Untuk namanya tuh akselerasi, ya. Supaya apa? Supaya ada drive, naik. Ya, saudaraku. Makanya gantungkan cita-citamu setinggi langit supaya apa? Supaya ada drive-nya, ya. Demikian juga Tuhan, maybe, sometimes, kadang-kadang mungkin satu saat Tuhan izinkan terjadi sesuatu yang melebihi kekuatan saudara. Supaya apa? Semangat, amin saudaraku, cayo, gitu. Saya senang kalau orang Chinese itu tanding, itu penontonnya ya, supporternya tuh pasti teriakannya, cayo, cayo, gitu ya kan. Maksudnya, cia itu makan, yo itu minyak,
bukan minum minyak, bukan ya kan, tapi tambahin minyak katanya. Jadi Tuhan ingin menyemangati saudara. Amin saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehebat apapun masalah yang saudara hadapi, yakin dan percaya. Bicara soal salib Kristus, bicara soal kasih Tuhan. Ya, melalui pengorbanannya saudara-saudara dan saya diselamatkan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemberitaan tentang salib itu kekuatan Allah loh. Ya, kekuasaan Allah yang luar biasa yang mampu merubah sifat manusia. Siapa, saya mau tanya, siapa yang bisa merubah saudara? Kita enggak mungkin bisa, ya. Enggak mungkin bisa. Mungkin bisa berubah kalau kita kasih duit. Lu baik sama gua ya. Ya, kipasin gua ya. Gua kasih duit, ya. Mungkin dia bisa baik sama saya. Tapi hanya kulitnya saja, luarnya saja. Enggak dari dalam, saudara, ya. Tetapi Tuhan akan merubah saudara-saudara dan saya dari dalam. Amin, saudara. Saudara sudah berubah belum sih? Hah? Sudah menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Supaya semakin lama, semakin menyerupai Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya kan, saudaraku? Supaya semakin lama, semakin menyerupai Kristus, semakin lama, semakin layak masuk sorga. Karena saudara selalu berjuang untuk melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, sekalipun setelah saudara melakukan kebenaran, hidup kita semakin sulit. Orang benar banyak musuhnya. Tapi jangan pernah menyesal melakukan kebenaran. Karena ketika saudara melakukan kebenaran seperti untuk Tuhan, Tuhan sudah sediakan apa? Upah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan, ya. Pemberitaan tentang salib itu kekuatan Allah bagi saudara-saudara dan saya. Bisa berubah. Yang hebat, yang contoh itu memang Rasul Paulus. Orang jahat, saudara. Dia berangkat ke Damsik. Itu mau cari, mau minta surat untuk bisa menangkapi orang-orang Kristen. Ditangkap, masukin penjara, sebagian dibunuh. Stefanus ketika dirajam, dilempari batu sampai mati, itu atas seizin Saulus sebelum bertobat. Atas sepengetahuan Saulus, atas seizin Saulus. Dilempari batu sampai mati loh, saudara. Ya. Paulus atau Saulus itu melihat. Saudaraku, orang jahat sweeping, disweeping rumah-rumah orang-orang itu. Yang Kristen-Kristen ditangkepin, saudara. Dan dirajam sampai mati. Dia benci sama Yesus. Dia benci pada penganut Yesus. Semuanya dia benci, saudara. Tapi ketika Tuhan jamah dia dalam perjalanan ke Damsik itu, saudaraku, saya yakin dan percaya ketika Saulus itu dibuat buta 3 hari, disitulah Tuhan berbicara, diskusi dengan si Saulus ini secara pribadi. Perlu hanya 3 hari, saudara, membuat si Saulus ini bertobat total. Kenapa? Karena Saulus ini orang pinter. Murid khusus bagi guru besar Gamaliel. Pinter, luar biasa, dihormati, ditakuti, ya. Disembah-sembah, saudara. Hebat karena pintar, saudaraku. Jadi dia hafal seluruh kitab, Mazmur, Talmud, semuanya tuh hafal. Orang Yahudi tuh dari kecil sudah dididik, saudara, supaya hafal, gak boleh lupa ada titik komanya. Hebat banget, saudara. Jadi saudaraku, dia sudah menguasai seluruh kitab-kitab, jadi artinya apa? Tinggal kalau orang Jawa bilang, tinggal sagruwile. Tinggal tek aja. Ya, dibuka oleh Tuhan. Dan dia menjadi radikal. Percaya kepada Yesus luar biasa. Mati untuk Yesus itu satu keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Semua dia akan lakukan, menjadi apapun dia rela. Yang penting apa? Dia lakukan firman Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Dari orang yang begitu benci kepada Tuhan, benci kepada pengikut Tuhan, langsung bertobat total. Ya, berani bersaksi khotbah di hadapan para pemuka-pemuka agama, saudara, ya, dipertaruhkan nyawanya untuk Tuhan, enggak takut mati. Maka saudara, artinya apa? Pemberitaan tentang salib merupakan kekuatan Allah bagi saudara-saudara dan saya yang akan diselamatkan. Amin, saudara.
Rasul Paulus katakan, itulah kasih karunia Tuhan bagi dia. Saudara-saudara dan saya juga menerima kasih karunia dari Tuhan. Kita bersyukur karena kita gak pernah ngeliat Tuhan ya. Dalam arti physically gitu ya, saudara. Apa ada yang pernah lihat Tuhan? Tuhan muncul jreng, dueng, deng, deng, dueng gitu. Saya gak pernah ngeliat. Tapi bersyukur saudara gak lihat, namun percaya. Firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi hari ini ya, berita hebat yang saudara terima, harus percaya Yesus dibangkitkan. Ya, supaya Pak, supaya saudara juga menerima kemenangan ya, yang membuat kita menang, yang membuat kita enggak takut menghadapi hari esok karena Tuhan sudah bangkit dan menang. Dia memenangkan saudara-saudara dan saya lebih daripada nyawanya dan harga dirinya. Saudara-saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Kita bertobat karena apa? Karena kita jahat, Tuhan gak pernah jahatin kita. Kita tidak setia, dia tetap setia. Kita seringkali usir dia. Dulu waktu saya mengalami masalah, saudaraku, beratnya bukan main. Berdoa sudah berpuluh tahun, gak ada jawaban. Rumah sudah mau disita, hidup sulit banget saudara, dipermalukan, difitnah dan lain-lainnya. Berat banget yang saya alami, saya marah saudara, tawar hati, marah, kecewa terhadap Tuhan. Tapi Roh Kudus, firman Tuhan yang saya baca dan saya dengar, kan gak hilang. Sesuai janjinya, aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan. Itu janji Tuhan. Yang namanya janji Tuhan, yang namanya firman Tuhan, gak pernah batal, gak pernah gagal. Seperti air hujan dan salju turun dari langit, dia akan kembali ke situ. Melainkan akan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Amin. Percaya, yakin ya. Setiap janji-janji Tuhan pasti terjadi. Yang penting sabar dan berdoa. Karena semuanya sudah pasti. Kalau itu merupakan sebuah kepastian, maka sekalipun lama layak untuk dinantikan kan? Amin saudara. Karena pasti ya. Jadi saudaraku, saya berharap, saya berdoa firman Tuhan pada saat ini benar-benar akan membuka wawasan saudara lebih hebat lagi. Yakin dan percaya bahwa hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Kita yakin Yesus sudah dibangkitkan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan saat ini. Engkau sudah berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Suara hambamu sudah berhenti berbicara, menerangkan firman Tuhan juga pasti masih jauh dari sempurna. Itu sebabnya hamba mohon kiranya Rohmu yang kudus teruslah berbicara kepada saudara-saudara hamba di tempat ini. Dengan penuh kuasa, memperkuat hati mereka, memperkuat iman mereka, menghibur mereka, membuat mereka enggak khawatir lagi. Yakin dan percaya, janji Tuhan gak pernah batal. Pasti terjadi, semuanya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan. Ambaikan tangan, pastikan kita sudah mengalami kemenangan lewat kematian dan mengalami Paskah hari ini. Jadi biarlah kita akan berubah sebagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jangan seperti hari kemarin, tapi hari ini lebih baik dan hari esok lebih baik, lebih setia, lebih sungguh, maka janji Tuhan digenapi. Mari kita sudah diberkati, kita siapkan persembahan kita untuk kita meresponi kebaikan Tuhan lewat kematian. Mari kita beri yang terbaik
Kita berdoa, segala puji, hormat, kemuliaan kami beri kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh dimerdekakan oleh kebenaran Tuhan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah kami menghargai anugerah kasih Tuhan lewat kematian kebangkitan Tuhan, sehingga itu tidak sekedar diperingati, tapi dimaknai untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran, kekudusan, hidup kami boleh menjadi berkat. Karena itu Tuhan meteraikan firman di hati kami, supaya berhasil melakukan dalam kehendak, di dalam kehidupan kami. Kami yang berdosa diampuni, kami yang lemah dikuatkan, yang susah ada penghiburan, yang sakit ada kesembuhan oleh karena kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, kembalikan kekuatan urapan baru bagi Imelda, biarlah dia tetap semangat, sehat, kuat untuk mengabdikan diri bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih, tanda syukur hormat kami kepada Tuhan, kami memberi persembahan kami angkat di hadapan Tuhan. Kami tahu ketika kami memberi bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami supaya boleh berguna untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Diberkati segala usaha, upaya, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, kesehatan, masa depan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Silakan. Terima kasih buat setiap persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali pulang, dan kita sebelum kembali pulang ke tempat kita masing-masing, kita akan menerima doa berkat. Saya mengundang Ibu Imelda untuk memberikan doa berkat. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini, saat ini. Kami percaya sesuai firman-Mu bahwa di dalam ibadah mengandung begitu banyak janji-janji Tuhan yang akan menjadi milik kami ketika kami percaya. Itu sebabnya Tuhan, tolong Tuhan, Engkau mendengar setiap doa-doa, keinginan-keinginan dari anak-anak-Mu yang saat ini hadir. Apapun yang menjadi doa mereka dan keinginan mereka, Tuhan tolong jawab. Kami yakin dan percaya sesuai firman-Mu bahwa Tuhan dapat memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Dengan iman percaya seperti itu, kami berserah kepada Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi, percaya yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagi yang sakit pun kami yakin salib Kristus, darah Yesus mampu menyembuhkan semua sakit penyakit. Karena firman Tuhan berbicara, setiap atau semua orang yang sakit yang datang kepada Tuhan, semuanya disembuhkan, tidak terkecuali.
Terima kasih Tuhan, bahkan yang sedang mengalami persoalan di dalam perekonomian, Tuhan juga tolong jawab, memberikan jalan keluar yang tertutup. Kami yakin percaya Tuhan mampu untuk membuka laut, maka kami juga yakin percaya Tuhan mampu membuka setiap pergumulan hidup kami yang sepertinya tertutup. Terima kasih Tuhan, bagi yang sedang mengalami juga di dalam keluarga, maka Tuhan hadir di dalam keluarga-keluarga ini. Keluarga-keluarga Tuhan diberkati dan dipenuhi dengan anugerah oleh Tuhan, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita. Pekerjaan-pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, ketika mereka mengerjakan semuanya seperti untuk Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan atau menyediakan upah bagi mereka. Dan mereka tidak akan pernah turun, selalu naik. Enggak pernah akan jadi ekor, selalu jadi kepala. Artinya ditempatkan di mana juga, mereka pasti akan keluar menjadi yang terbaik. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami sudah berdoa. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hadapkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan pertolongan yang tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya yang dikerjakan oleh Roh Kudus, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini juga dan sampai selama-lamanya. Amin.